Kalau saya perpulang ke rumah, kalau biasanya pulang dikasih. Kalau sebulan bisa pulang. Jadi untuk pulang satu sih lumayan sih, sekitar. Saya Gloria Rahel Kamardira, bisa dipanggil Gloria. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya semester 8 dan saya asal Cilacap. Saya Esti Sofiawati dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Profesi Nurse angkatan 2020-2021. Nah, saya Bagas Wibiantoro dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Angkatan tahun masuk ke sini tahun 2019, asalnya dari Brebes. Kalau saya perpulang ke rumahnya gitu ya. Jadi tergantung juga sih, kalau biasanya pulang dikasih nggak tetap sih 250, kadang bisa dikasih juga 300 atau kadang juga ditransfer juga nggak tentu, tergantung dengan kebutuhan per bulannya juga. Pengeluaran. Kalau dihitung itu sebulan dapat berapa nih total kisaran berapa gitu? Sekitar bisa jadi itu ya 500 ribu sampai 1 juta. Masih 1 minggu 200 ribu ya mas. Jadi kalau sebulan bisa kurang lebih 800 ribu. Uang saku saya kalau dikolahin itu bukan sama orang tua, sama kakak saya sendiri. Jadi untuk uang saku sih lumayan sih, sekitar 1 bulan itu bisa dapat 400 sampai 500. 900. Oke. Saya alhamdulillah masih bisa mengkontrol, jadi masih ada sisaan bisa ditabung juga buat ATM sendiri. Ya, masih ada lebihan gitu ya. Iya, masih ada lebihan, bisa buat hidup lah ya. Cukup sih. Cukup. Cukup banget sih kalau saya. Ya, segitu lah.